Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pengantar sahur, Prahara di Tanah Leluhur karya M.D. Prasetyo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, di hari ke-11 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, kita masuk pada episode yang ke-29. Selamat mendengarkan. Ki Agung Sedayu lalu bergegas meninggalkan orang-orang yang berada di pendapat tersebut menuju Pakiwan yang berada di halaman belakang, tapi sesampainya di dekat Pakiwan dia melihat ke sekitarnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Ketika menurutnya tidak ada yang memperhatikannya, Ki Agung Sedayu pun segera melompat melewati dinding pembatas rumah dan menghilang. Sementara itu di sebuah lereng bukit tanah Perdikan Menoreh yang berada jauh dari pemukiman terdapat seseorang yang sedang memainkan seruling bambunya dengan nada ngelangut dan sedih di atas sebuah batu seukuran 2 kali kepala kerbau. Namun tiba-tiba orang itu menghentikan permainan serulingnya ketika menyadari ada seseorang yang datang ke tempat tersebut yang memang sengaja tidak menyembunyikan kedatangannya. Aku sudah menduga jika kau akan datang, Agung Sedayu, setelah mendengar suara serulingku yang jelek. Aku pun telah menduga pula jika yang memainkan seruling itu adalah engkau. Aku memang sengaja memainkan seruling ini dengan harapan kau akan datang. Sekarang apa keperluanmu setelah kita bertemu? Sebelumnya aku minta maaf jika melupakan segala subasita dengan memanggilmu dengan caraku. Aku tidak mempermasalahkannya, aku ingin ikut menyampaikan berbela sungkawa atas kepergian Paman Argapati. Sebenarnya kemarin aku ingin menyempatkan datang saat penyelenggaraan pemakaman Paman, tapi niat itu aku urungkan setelah aku melihat banyak orang yang tidak aku kenal. Terima kasih, tidak apa-apa jika kau memang merasa berat untuk melakukannya, aku pun bisa memakluminya. Lagi pula sama saja sekarang kau telah menyampaikannya kepadaku. Kau jangan salah sangka kepadaku, Agung Sedayu, aku tidak pernah keberatan jika harus bertemu dengan mereka, tapi aku hanya tidak yakin jika mereka akan mengenalku, sehingga aku hanya akan menjadi orang asing di sana. Selain itu aku juga menduga bahwa kau pasti menjadi sibuk karena kepergian Paman. Mereka pasti akan mengenalimu, mereka mengenalku bukan karena mereka benar-benar mengenalku, tapi pasti karena bayang-bayang swargi ayah, dan itu yang aku tidak mau. Ki Agung Sedayu hanya bisa menarik nafas beberapa kali setelah mendengar jawaban dari orang yang berada beberapa langkah di depannya tersebut. Secara lahir aku memang ingin mengucapkan bela sungkawa kepadamu, Agung Sedayu, tapi perlu kau tahu bahwa secara batin aku justru merasa bahagia dengan kepergian Paman Argapati. Dengan begitu dia telah menemukan kebahagiaannya yang sejati tanpa harus mengotori tangannya lagi dengan mengatasnamakan menegakkan pagaran yang berlaku menurut pandangan kalian sendiri. Pandangan hidup kita memang berbeda, bukankah kau sudah mengetahuinya pula? Pandangan hidup kalian memang terlalu picik. Kalian ingin menggapai hidup penuh dengan kedamaian tapi kalian sendiri semakin meruncingkan senjata kalian dan meningkatkan kemampuan kanuragan kalian hanya untuk saling membunuh sesama dengan mengatasnamakan menegakkan pagaran. Kata-kata itu membuat Ki Agung Sedayu merasa seakan-akan sedang di tempat yang serba salah apa yang dilakukannya. Dia membenarkan kata-kata tersebut, tapi di sisi lain dia juga merasa tidak bisa tinggal diam ketika ada gejolak di hadapannya, apalagi yang mengganggu kepentingan sesama. Ki Agung Sedayu membayangkan betapa indahnya hidup ini dan penuh kedamaian jika di antara sesama bisa hidup berdampingan, bisa saling menghargai dan saling menghormati tanpa merusak kepentingan hidup bebrayan, bisa saling asah asih asuh kepada siapapun dan dimanapun. Seketika lamunan ayah Bagus Sadewa itu buyar karena orang di hadapannya kembali bicara. Berapa banyak anak yang kehilangan ayahnya, berapa banyak perempuan yang menjadi janda karena kehilangan suaminya? Berapa banyak keluarga yang telah kehilangan sanak kadangnya karena telah kalian bunuh? Sekali lagi salah satu murid utama perguruan orang bercambuk itu tidak tahu harus menjawab apa, kata-kata itu benar-benar menusuk hingga ke jantungnya. Setelah semua itu terjadi, aku yakin jika kalian pasti akan membela diri dengan mengatasnamakan menegakkan pagaran, tapi pagaran itu kalian sendiri yang membuatnya dan bukanlah pagaran dari Yang Maha Adil serta Maha Welas Asih. Kami membunuh mereka hanya jika benar-benar dalam keadaan terpaksa, karena jika kami tidak melakukannya maka mereka akan merusak pagaran bebrayan yang jauh lebih besar.
Sampai kapan itu akan selesai jika kalian masih tetap berdiri pada kebenaran masing-masing? Apakah kalian akan menunggu hingga semua orang habis karena saling membunuh? Sejenak tidak ada yang membuka suara karena sibuk dengan pikiran masing-masing. Semakin kita merasa benar, disitulah kesalahannya. Ki Agung Sedayu benar-benar tidak mampu untuk menjawab lagi. Sejenak suasana menjadi hening, hanya sekumpulan burung-burung liar yang hinggap dan berterbangan saja yang tetap bersuara dengan riangnya. Sudahlah, aku harus pergi, tidak ada gunanya aku berlama-lama berada di sini, lagi pula tamumu pasti sudah menunggu. Sampaikan saja salamku kepada Mbok Kayu, aku minta maaf jika tidak dapat datang menemuinya dan tolong sampaikan bahwa aku ikut berbela sungkawa atas kepergian Paman Argapati. Tanpa menunggu jawaban orang itu pun pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa seruling bambu kesayangannya dan menghilang di balik pategalan yang rapat. Baiklah, nanti akan aku sampaikan, berkata Ki Agung Sedayu sebelum orang tersebut benar-benar menghilang dari pandangan mata Wadak. Ki Agung Sedayu hanya memandangi kepergian orang itu dengan termangu-mangu, berbagai perasaan menghinggapinya setelah mendengar kata-kata orang tersebut. Tidak lama kemudian setelah orang itu benar-benar pergi, Ki Agung Sedayu memutuskan untuk segera pulang ketika matahari telah terbit beberapa saat tadi dan menemui tamu-tamunya yang masih berada di rumah kembali. Ternyata tidak ada yang menyadari kepergian dan kedatangannya kembali, maka segera saja dia kembali ke pendapa. Maaf Ki Patih jika aku terlalu lama, tidak apa-apa Ki Agung Sedayu, jawab Ki Patih Singaranu sembari tersenyum. Tapi pembicaraan yang akan dilanjutkan kembali segera terputus karena datang seorang pembantu yang memberitahukan jika makan pagi sudah siap. Baiklah Mbok, bawa saja kemari, jawab Ayah Bagus Sadewa. Pembantu tersebut bergegas ke dapur lalu kembali lagi bersama beberapa kawan untuk membawa makan pagi bagi semua orang yang berada di pendapa. Marilah Ki Patih dan rombongan, kita makan pagi bersama-sama meskipun hanya makanan seadanya orang-orang padesan, berkata Ki Agung Sedayu mempersilahkan para tamunya untuk segera menikmati makan pagi yang telah disuguhkan. Ah, kami orang padesan pula Ki Agung Sedayu, berkata Ki Patih Singaranu menimpali. Kemudian orang-orang yang berada di pendapa tersebut menikmati makan pagi bersama-sama, seperti tanpa terlihat adanya perbedaan antara orang paling penting kedua Mataram setelah Panembahan hanya Krakusuma dengan para kawula tanah Perdikan Menoreh. Alangkah nikmatnya makan pagi kali ini, sudah lama sekali aku tidak makan ikan asin dan sayur urap, apalagi bumbu urapnya disertai ulekan daun jeruk wangi, betapa nikmatnya. Syukurlah jika Ki Patih menyukainya, Ki Untara menimpali. Makanan seperti ini sangat melekat pada waktu aku kecil, bahkan terkadang biungku memasak seperti ini serta membuat nasi jagung setelah membeli gerit di pasar. Sesekali kami pun memasak nasi jagung pula Ki Patih, jawab Ki Untara yang mulai menyuapi mulutnya dengan makanan. Pembicaraan mereka terputus karena mulut mereka mulai sibuk mengunyah makanan yang disuguhkan oleh para pembantu rumah Nyi Pandan Wangi. Setelah mereka benar-benar selesai makan, maka barulah mereka melanjutkan pembicaraan sembari sesekali diselingi dengan kelakar untuk lebih mencairkan suasana. Maaf Ki Patih, bagaimana dengan pasukan Mataram yang melawat ke Bang Wetan? Bertanya Ki Agung Sedayu, Panembahan hanya Krakusuma yang tidak mau menemui kegagalan kembali seperti waktu penaklukan ke Kadipaten Surabaya, maka Kanjeng Sinuhun sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Kanjeng Sinuhun Mataram yang sekarang memang adalah orang yang sangat keras hatinya dalam meraih gegayuhannya, dan dia tidak mau hanya dianggap bisa memberikan perintah saja, tapi juga ingin membuktikan bahwa dia juga bisa membuktikannya kepada seluruh kawulanya di seluruh telatah Mataram, berkata Ki Untara ikut menimpali. Ki Untara benar, meskipun sebenarnya beberapa petinggi Mataram sudah berusaha mengingatkannya untuk tidak turun langsung ke Medan, tapi sepertinya Panembahan hanya Krakusuma tidak dapat dicegah, ucap Ki Patih lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Aku rasa dia lebih mirip dengan kakeknya secara watak, seseorang yang mempunyai gegayuhan tinggi dan tidak dapat dicegah jika sudah mempunyai sebuah gegayuhan. Aku rasa juga begitu Ki Untara, Ki Agung Sedayu, jika keadaannya sudah memungkinkan aku tunggu kedatanganmu di Istana Kepatihan, karena ada tugas yang telah menantimu. Baik Ki Patih,
Nanti setelah acara 7 hari kepergian Ki Gede Menoreh, aku akan segera menghadap ke Kepatihan, jawab Ki Agung Sedayu sembari menarik nafas dalam-dalam. Ayah Bagus Sadewa tersebut merasa tugas-tugas yang dibebankan di pundaknya tidak pernah ada habisnya, bahkan semakin lama justru terasa semakin berat. Meskipun Ki Pati Singaranu belum memberikan keterangan terkait tugas apa yang telah menantinya, tapi dia serba sedikit sudah dapat meraba tugas apa yang akan diembannya. Terima kasih, aku tahu jika kau pasti sudah dapat menduga tugas apa itu, karena memang tidak ada orang lain lagi yang dapat mengemban tugas ini sebaik dirimu. Ki Patih terlalu berlebihan, semua prajurit pasti bisa pula untuk melaksanakan tugas itu. Kau benar, semua prajurit tentu dapat melaksanakannya, tapi hasilnya tidak akan sebaik jika kau yang melaksanakan tugas tersebut. Semoga saja aku dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya Ki Patih, jawab Ki Agung Sedayu pada akhirnya. Sebentar aku akan kembali ke Mataram, begitu tergesa-gesa Ki Patih? Bertanya Ki Untara, sebenarnya aku sangat senang bisa berlama-lama berada di sini, tapi keadaan tidak memungkinkan karena tugas-tugasku yang lain sudah menunggu. Kami sangat menyadari jika Ki Patih pasti mempunyai kesibukan yang luar biasa, dengan menyempatkan waktunya untuk bisa datang kemari saja kami sudah sangat berterima kasih, Ayah Bagus Sadewa menimpali. Sementara itu Ki Wiguna dan kawan-kawannya sedang berbincang di rumah yang sama pada waktu dia datang pertama kali di Kadipaten Wirasaba sembari menikmati minuman hangat tanpa sepotong makanan. Ki Wiguna, berdasarkan laporan prajurit yang bertugas pasukan Mataram segelar sepapan paling lambat akan tiba di Wirasaba besok lusa. Siapa yang menjadi senopati agung pasukan itu? Ki Tumenggung Suratani dari kesatuan pasukan khusus yang berkedudukan di Menoreh, jawab Ki Lurah Jatisrana. Kita harus selalu membuat hubungan dengan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan tumpang suh nantinya. Kami mengerti Ki Wiguna, jawab Ki Jalasara. Jangan lupa, pula kalian berikan laporan tentang keadaan dan perkembangan terakhir yang kita dapat selama berada di sini. Baik Ki Wiguna, apakah ada pesan lain yang harus kami sampaikan? Bertanya Ki Lurah Jatisrana, aku rasa sementara itu dulu, laporan lain akan menyusul segera sehubungan dengan perkembangan yang ada. Berdasarkan laporan yang aku terima, sepertinya Wirasaba benar-benar ingin memukul mundur pasukan Mataram, Ki Surata ikut menimpali. Pasukan Wirasaba pasti akan bela pati kepada daerah kelahirannya serta pemimpinnya. Lagi pula mana ada daerah yang bersedia menjadi daerah taklukan dengan sukarela? Karena pikiran semua orang pasti akan hidup sengsara jika hidupnya menjadi bagian dari daerah taklukan itu sendiri. Ki Wiguna benar, Ki Jalasara menimpali. Aku jadi teringat, dulu tanah Perdikan Menoreh juga sering mendapat serangan dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Mataram sebagai pancadan untuk menggoyang kewibawaan Mataram. Beruntunglah Yang Maha Agung masih melindungi kami semua. Jika aku tidak salah dengar, dulu tanah Perdikan Menoreh adalah daerah yang sangat kuat. Selain para pasukan pengawalnya yang mumpuni di sana, terdapat pula barak pasukan khusus yang dipimpin oleh Kirangga Agung Sedayu sebelum dia mendapat hukuman karena dianggap membuat sebuah kesalahan yang sangat besar, ucap Ki Surata. Meskipun aku belum pernah mengenalnya secara pribadi, tapi berdasarkan cerita dari mulut ke mulut pemimpin pasukan khusus yang dulu mempunyai kemampuan di luar penalaran kita semua, Ki Jalasara menimpali. Bukankah Ki Wiguna juga berasal dari tanah Perdikan Menoreh? Apakah kalian masih ada hubungannya? Bertanya Ki Surata yang memang belum terlalu mengenal Ki Wiguna. Dia adalah kakak sepupuku, sekaligus guruku. Hei, jadi kau adalah muridnya? Bertanya Ki Surata terkejut. Begitu pula dengan yang lain. Karena yang orang-orang itu tahu, mereka hanya mempunyai hubungan sebagai saudara saja tanpa tahu jika keduanya juga mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Nama Ki Agung Sedayu semakin kawentar di Bang Wetan sejak kejadian di Istana Mataram pada saat Raden Mas Rangsang akan naik tahta, karena dengan adanya kejadian itu telah membuat murka Kanjeng Ratu Lung Ayu. Kau benar. Meskipun pada dasarnya Kakang Agung Sedayu tidak ada niat sebiji sawi pun untuk menjatuhkan kewibawaan Mataram apalagi untuk memberontak, tapi memang apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Beruntunglah ada beberapa petinggi Mataram yang tetap membelanya sehingga hukuman yang diterimanya tidak seberat yang seharusnya. Ki Wiguna benar,
Jika yang melakukan itu bukanlah Ki Agung Sedayu akan beda lagi ceritanya, karena para petinggi Mataram pasti mempertimbangkan jasa-jasa besarnya kepada Mataram yang tidak terhitung. Jika aku tidak salah, gurunya yang dulu dikenal sebagai orang bercambuk aku rasa juga ikut berjasa memperingan hukuman tersebut, karena gurunya semasa hidupnya sangat berjasa pula atas tegaknya Mataram pada saat-saat awal berdiri, ucap Ki Lurah Jatisrana ikut menimpali. Aku juga dulu sering mendengar cerita dari orang-orang tua bahwa orang bercambuk adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan aku pernah mendengar tapi aku sendiri tidak tahu benar atau tidaknya jika kemampuan orang bercambuk itu masih di atas Panembahan Senopati yang kawentar dengan ilmunya yang tak terbatas, tapi dia tidak pernah mau menyombongkan diri. Aku pernah mendengarnya pula Ki Jalasara, ucap Ki Jatisrana. Kiai Gringsing memang adalah orang yang aneh, oh iya. Aku baru ingat jika orang bercambuk itu disebut pula sebagai Kiai Gringsing, ucap Ki Jalasara. Dan aku merasa beruntung bisa bertemu bahkan bekerja sama dengan murid orang Linuih tapi selalu bersikap andap asor. Yang mempunyai kelebihan adalah mereka, bukan aku, ucap Ki Wiguna yang merasa namanya disebut. Orang-orang yang mendengar ucapan ayah Arya Nakula tersebut hanya tertawa. Apakah ada yang salah pada diriku? Tidak Ki Wiguna, tapi kamilah yang bersalah, jawab Ki Jatisrana yang kemudian kembali tertawa. Pantas saja aku sering mendengar namamu sering disebut oleh para perwira tinggi di Mataram, berkata Ki Jalasara. Mungkin hanya kebetulan saja namaku disebut Ki Jalasara, Ki Wiguna menimpali. Ah, mana mungkin hanya sebuah kebetulan, ucap Ki Jalasara yang kemudian tertawa masam. Secara pangkat keprajuritan memang tidak lebih dari seorang lurah prajurit, tapi kemampuannya bisa disejajarkan dengan para tumenggung terbaik, ucap Ki Lurah Jatisrana. Ah, kalian terlalu ngayawara rupanya, aku tidak pernah merasa lebih baik dari kalian yang ada di sini, ucap Ki Wiguna yang merasa pakewuh karena namanya selalu disanjung. Tapi yang membuatku heran, dengan kemampuan yang kau miliki, kau masih saja berpangkat lurah, Ki Wiguna. Aku tidak pernah memikirkan itu, Ki Lurah Jatisrana. Aku hanya berusaha menjalankan kewajibanku dengan sebaik-baiknya. Ki Lurah Jatisrana benar, aku pun baru menyadarinya, ucap Ki Jalasara menimpali. Sementara itu di Kota Raja Kadipaten Wirasaba semakin banyak orang yang berdatangan sehubungan dengan adanya rencana penyerangan pasukan Mataram. Seluruh pasukan dipusatkan di Kota Raja, selain itu juga beberapa padepokan telah memenuhi permintaan Kanjeng Adipati Wirasaba untuk bersama-sama melawan Mataram. Para perwira prajurit yang bertugas menerima kedatangan para tamu semakin menjadi sibuk karenanya, prajurit dan orang-orang dari padepokan ditempatkan di tempat berbeda agar lebih mudah untuk mengaturnya. Kanjeng Adipati sangat berterima kasih sekali atas kesediaan kalian semua untuk memenuhi undangannya. Silahkan kalian untuk sementara menempati tempat yang telah disediakan, ucap seorang perwira prajurit. Jika kalian memerlukan sesuatu silahkan hubungi prajurit yang bertugas. Kapan pasukan Mataram akan tiba? Bertanya orang yang bertubuh agak gemuk dengan kumis dan jambang yang melintang. Berdasarkan laporan, kemungkinan pasukan Mataram akan tiba di Wirasaba besok lusa, jawab prajurit yang bertugas. Aku rasa Mataram Keladukwani kurang deduge dengan menyerang Kadipaten Surabaya dan Kadipaten Wirasaba. Apa alasanmu bisa berkata seperti itu, Ki Cangkring Giri? Ucap seorang yang berumur lebih dari separuh baya. Mataram tidak pernah melihat kekuatan kita secara keseluruhan, bukankah mereka telah mengalami beberapa kali kegagalan pada saat berusaha menaklukkan Surabaya dan pada akhirnya pasukan Mataram itu melarikan diri dalam keadaan tercerai berai Kiai Maruta? Aku mendengar berita itu pula, tapi aku rasa Mataram mempunyai perhitungannya sendiri sehingga masih berani untuk menyambangi daerah kita ini. Tapi perhitungan yang tanpa didasari pengetahuan tentang kekuatan lawan, bukankah itu sama artinya dengan membunuh diri? Apalagi aku dengar pasukan Mataram itu sekarang hanya dipimpin oleh seorang tumenggung? Jawab Ki Cangkring Giri, semoga saja kita bisa mengusir mereka dan membuat mereka jera untuk mengusik daerah kita ini. Aku tidak pernah mempersoalkan siapapun lawanku, karena aku yakin aku tetap bisa mengalahkan lawanku meskipun Panembahan hanya Krakusuma sekalipun yang turun ke medan, ucap seseorang yang bertubuh kekar dengan kumis melintang tanpa jambang. Orang-orang yang mendengar ucapan orang tersebut sejenak memandanginya.
Apakah kalian meragukan kemampuan ilmuku? Tidak, Ki Alap-Alap Jati Ombo, jawab Kiai Maruta dengan senyum masam. Kita memang harus membuat pasukan Mataram menjadi jera, agar mereka tahu siapa kita, ucap Ki Cangkring Giri menimpali. Aku sudah tidak sabar ingin membantai pasukan Mataram yang sombong itu, tindakan mereka sudah menyinggung harga diriku sebagai pemimpin padepokan di daerah ini. Bukan hanya kau saja yang merasa direndahkan oleh Mataram Ki Alap-Alap Jati Ombo, tapi kita semua kawula Wirasaba. Pembicaraan mereka kemudian terputus saat seorang perwira prajurit datang dan memberitahukan bahwa nanti siang selepas matahari melewati puncaknya, semua pemimpin padepokan diperintahkan untuk berkumpul di ruang paseban oleh Kanjeng Adipati. Kami akan datang, berkata Kiai Maruta mewakili orang-orang yang hadir di tempat itu. Setelah prajurit yang baru saja datang merasa telah melaksanakan tugasnya, disertai para perwira prajurit yang lebih dulu berada di tempat itu segera meninggalkan barak untuk memberikan kesempatan mereka untuk beristirahat sebelum mereka menghadiri undangan Kanjeng Adipati di ruang paseban. Para pemimpin padepokan itu pun kemudian tidak lagi melanjutkan pembicaraan karena kesibukan masing-masing, apalagi bagi mereka yang baru saja datang. Pada waktu yang telah ditentukan, semua orang yang mendapat undangan Kanjeng Adipati telah berkumpul di ruang paseban tanpa terkecuali. Para pemimpin padepokan beserta senopati prajurit dari berbagai kesatuan telah berkumpul untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Kanjeng Adipati lalu berdiri di depan dampar kencananya untuk memberikan sesorah. Aku mengucapkan selamat datang kepada semua orang yang telah bersedia datang memenuhi undanganku, dan tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin padepokan yang bersedia membantu Kadipaten Wirasaba yang akan menghadapi kesulitan sehubungan dengan penyerangan pasukan Mataram yang segelar sepapan untuk merebut kekuasaan dari tanganku. Semua orang-orang yang hadir hanya diam saja mendengarkan sesorah itu. Tahta yang aku terima dengan syah dari yang berhak, tiba-tiba saja akan direbut oleh penguasa dari Mataram dengan jalan peperangan. Sejenak Kanjeng Adipati terdiam sembari memandangi setiap orang yang hadir di ruangan. Meskipun aku adalah pemangku jabatan tertinggi di Wirasaba ini, tapi aku pun menyadari segala kekuranganku dan tanpa aku sebut kalian pun pasti sudah mengetahuinya. Maka dari itu untuk menghadapi serangan pasukan Mataram, Senopati Agung aku limpahkan kepada Paman Patih Rangga Permana. Masih belum ada suara dari semua yang hadir untuk menanggapi ucapan pemimpin tertinggi Kadipaten Wirasaba tersebut. Untuk selanjutnya aku persilahkan Paman Patih Rangga Permana untuk menyampaikan segala petunjuk dan apa yang sebaiknya yang kita lakukan untuk menyongsong pasukan Mataram. Ki Patih Rangga Permana yang merasa telah ditunjuk oleh Kanjeng Adipati segera berdiri. Terima kasih Kanjeng Adipati, berkata Ki Rangga Permana sembari membungkukkan badannya dan menghaturkan sembah ke arah kemenakannya tersebut sebelum berdiri. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi, cerita pengantar sahur, Prahara di Tanah Leluhur karya M.D. Prasetyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.